Halo guys, balik lagi sama gue Dre Tamrin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 22 player karir Kairuni pastinya. Dan kali ini kita akan bermain di League 2 ya. Langsung saja kita ini adalah debut profesional dari seorang Kairuni dan kita lihat di situ kita udah menjadi pilihan pertama pastinya. Starting 11 kita sudah mulai penuh ya barnya. Jadi itu cukup bagus buat kita dan kita langsung main aja cuy. Untuk menjalankan debut kita bersama Salford City atau debut profesional untuk seorang Kairuni. So, let's go boys. Alright guys, aduh agak-agak nge-lag tadi ya. Ya udah kita langsung masuk aja ke gameplay kita dan ini dia Kairuni akan memulai debutnya bersama Salford City dan ini adalah debut profesional pertama kalinya untuk Kairuni di ajang atau di kompetisi resmi ya. Karena pertandingan sebelumnya itu merupakan ya bisa dibilang bukan kompetisi resmi lah dan apa ini ngelek-ngelek boy, kenapa ini, tolong, apa yang terjadi, apakah ada update? Tadi kayaknya udah ada update Windows sih, gue lupa ngecek juga. Oke, ini dia, kita diminta rating 8,5. Wow, oke, 4 shot on target. Oke, when losing the match, win or draw. Oke, jadi kita jangan sampai kalah ataupun jangan sampai kalah ya, at least imbang ataupun menang lah. Wow, oke, cukup berat sih targetnya, cukup berat nih karena mungkin rating kita juga cukup tinggi ya, karena rating kita 74 kalau tidak salah sudah, dan menurut gue sih ini cukup bagus untuk awal karir dari seorang Kairuni gitu loh. Mudah-mudahan ya kita bisa ya bermain bagus lah ya. Ini dia Kairuni tampak cukup tegang dari pertandingan debutnya ini, tapi mudah-mudahan akan kembali mencetak gol karena sudah berapa pertandingan, dua pertandingan terakhir kayaknya kita belum mencetak gol. Kita hanya mencetak gol brace di pertandingan pertama kita di debut bersama Salford ya. Oke, ini dia Kairuni. Mudah-mudahan dia bisa menjawab kepercayaan dari pelatih kita dan bisa membawa Salford ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi tentunya gue tidak akan terus bermain sama Salford ya. Kalau ada tawaran yang menarik dari klub besar, kita bakal sikat gitu cuy. Oke, Tom King, Savard, ada Ashley Isham, Turnbull, Ibu Ture, ada Lowe, ada Lan, ada Burgess. Kemudian ada Thomas Asante kali ini bermain. Oke, dia bermain di belakang Wayne, bukan Wayne Rooney, Kairuni maksudnya. Menarik sekali, Brandon Thomas Asante atau BTA. Biju Roach, James Thompson, ada Beckles, ada Hype, ada Wood, ada Clay, ada Brodley di sana. 5-2-3 formasi dari Leighton Orient. Apakah kita bisa cetak gol, bahkan meraih kemenangan di pertandingan pertama kita menggunakan seragam Salford City di ajang resmi ini. Dan ini dia, kita memulai kick off pertama pertandingan antara Salford City menghadapi Leighton Orient. Selamat menyaksikan. Kairuni coba mendekat, masih Clay kali ini. Kita lihat BTA juga tidak terlalu turun ya, berarti kita tuh harusnya tidak terlalu turun juga coy. Lihat tuh pergerakan BTA, BTA santai aja tuh. Kita ngimbangi PT ini. Mungkin kita agak ke sebelah sini. Waduh, serangan kali ini bahaya. Ada James. Come on. Masih Cam kali ini. Ayo, Ibu Ture, come on. Ambil. Kali Ibu Ture dia. Oke, good block. Nice. Hunter tuh tadi. Oke, apa-apa. Corner kick. Kita lihat PT itu santai banget tuh loh. Dia kayak gak batu di... Waduh. Oh, wow. Langsung kebobolan dong. Astaga naga. Sayang sekali bung. Di menit ke-7 langsung kebobolan cuy. Wah itu malah, itu Ibu Ture kah? Ya bener sih Ibu Ture malah. Lihat ya, itu tepat banget ngarah ke Ibu Ture loh. Tuh, dia tinggal nyundul doang, tapi dia malah mengong Ibu Ture nya. Astaga, come on man. Harry Smith. Yuk. Kita belum megang bola tadi cuy. Khususnya untuk ini ya, Kairuni. Oke, nice passing. Baik dulu pada BTA. Oke, come on. Nice shoot. Through wall. Nice. Kai, sabar dulu, tahan. Oke, okay, nice. Di through ball itu. Oke, okay, nice. Oke, okay, Kai, good. Jika, ah, terlalu lama cuy. Terlalu lama.
Oke. Tadi minta bola nggak dikasih, boy. Yang apa nggak apa, chill yuk. Masih menit ke 16, masih punya waktu. Oke, Smith, Clay. Pakai Smith lagi kali ini. Lihat tuh BTA santai banget loh. Kayaknya BTA lebih diminta maju ke depan kah? Padahal dia seorang cam ya. Oke, Clay lagi. Smith. Tuh malah gua tuh yang suruh turun harusnya. Aduh berbahaya coy. Aduh ayo. Stay in position kan. Karena gak ada yang backup gitu loh. Gak ada yang pressing gitu. Agak bingung kan. Tapi untung itu tidak on target shootingnya pak. Yuk bisa yuk. Come on. Ayo teman-teman. Kasih Kai. Passingnya boy tolong. Gue minta bola sih. Tapi gue sambil gerak ya. Passing-passingnya itu loh. Aduh bahaya itu. Untung offside ya. Okay, nice. Dalam menit ke-26 kita sama sekali belum membuat shot on target. Come on Kai. Lagi-lagi sudah menang duel tapi okay, apa itu? Ya ampun. Gua suruh gitu cuy. Okay, nice ke bawah. Chill. Isam. True ball. True ball. Okay, nice. Come on Kai. Come on. Oh. Itu offset juga ya. Aduh. Wah tipis sih cuy. Tapi nggak offset tuh harusnya ya. Karena nomor 19 itu sikunya masih lebih jauh dari Kai. Harusnya nggak offset. Oke, Thompson. James. The Clay. Smith kali ini berbahaya. Cam. Ayo dong. Pressing gitu. Gak ada mau pressing kah? Oke. Archibald. Berbahaya. Oh, nice King. Mantap. Dan anyway ini gue mainnya di Legendary ya. Belum main ke Ultimate cuy. Kita mau adaptasi dulu seperti biasa. Oke. Mantap. Angkat bola lagi berbahaya. Wah gila. Skema yang hampir sama. Bola-bola atas dan ya 2-0. Gak ngerti lagi cuy. Ini kenapa lemah sekali ya bola-bola atas kita ya. Tuh. Lagi-lagi bola-bola atas dan lagi-lagi Ibu Ture hanya bengong aja tuh di sana. Ya udahlah. Malah Ture itu yang on goal dianggap. Yuk. Gerak dong, entah bola gitu. Passing. Nah, ya maju maju. Okay, nice. Good. Oke. Okay. Good Kai. Ah, gua pikir dia bakal naik ke situ, boy. Si Asante. Oke, okay, pressing. Oke, okay, kasih Kai. Oke, okay, nice Kai. Ada peluang Kai. Oke, okay, tengah. Aduh, terlambat. Ayo Kai. Sayang banget. Tadi peluang emas sih harusnya. Yang papa-papa kecil. Oke, okay, Smith. Dua menit ke 45 ya. Pertama udah mau berakhir dan kita masih tertinggal 2-0 men. Gila. Nathan Orient GG juga ternyata ya. Kekal bola. Duel lagi. Teman Asante. Beckles. Udah habis lah ini. Wasit. Habis wasit. Udah wasit. Ya ampun. Gak ditiup loh. Udah lewat loh itu. Harus membuat deg-degan dulu ya Sid ya. Oke, itu dia. Pertama dan kita tertinggal 2-0 ya. Sayang banget. Debut yang kurang memuaskan. Dari seorang Kairuni. Tapi rating kita cukup lumayan. Dapat 7 meskipun targetnya 8,5 ya. Aduh, ini pasti bakal drop lagi kita. Belum ada sampai target semua. Yuk, tetap terus. Waduh. Langsung diganti dong Smith. Gila. Oke. Okay.
Sepeda ibu curi. Oke, kasih berkah itu. Aduh. Langsung gua dibu. Ayo dong. Oke, nice. Ayo, kita butuh support nih. Ayo, defense. Nah, gitu dong. Good. Oke, lebar. Good. Oke. Aduh, kayak Monsa Sante. Gue tadi mau wantu sama Anda gitu loh. Oke, nice. Balik lagi ke tengah. Lebar dulu. Balik lagi ke Kin. Kai. Oke, nice. Good. Sante. Good. Aduh. Masih belum berhasil. Masih belum bisa menembus. Ya, 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 ya. Ini satu gol lah. Oke, offside lagi. Nice. Aduh, susah banget cuy. Berarti main. Siapa yang diganti? Oke, Morris masuk ya. Ganti Birds. Mudah-mudahan masuknya Morris bisa menambah daya gedor kita nih. Langsung bola ke depan dong. Oke, untung dapet tuh. Astaga. Asante, come on Asante. Cam. Clay. Oke. Berbahaya. Oke, easy pastinya buat King. Dan ke 63 kita masih tertinggal, boy. Dia pressing Leighton Orient ya. Oke, come on. Morris, Santi. Oke, kasih dulu tengah. Nice, Rooney. Oke, Kai pendek balik lagi. Kecil, nice, good. True ball. Ah, gue mau minta true ball yang satunya, boy. Terjadi salah pengertian. Masih salah pengertian ya. Aduh. Kembali serangan Wood kali ini. Balik belakang, Archibald, Bradley, Wood lagi, berbahaya, masuk ke penalti. Oke, okay, nice turnball. Kicking, Bucure yang membuat dua kesalahan sih menurut gue di pertandingan kali ini. Pertama membiarkan bola masuk dan aduh, kita udah diancam untuk diganti lagi. Oke, okay, nice Rooney. Oke, okay, good. Ah, nggak dikasih boy, malah ngasih ke situ ya kan. Udah, kalau mau ganti ganti deh. Mau guna lagi boy. Kita udah nggak punya peluang sama sekali masalahnya. Dari ganti kita ini. Oke. Okay. Apakah diganti? Benar sekali pergantian main. Oke, okay, Clay yang diganti malahan. Kita belum diganti ya, belum diganti ya. Tapi kita udah diancam-ancam sama coach kita tuh. Dan pasti rating gua turun drastis nih. Bukan rating, tapi kepercayaan pelatih. Oke. Okay. Dikasih Kai. Kenapa harus seperti itu, boy? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu santai, true ball. True ball. True ball. Aduh. Kenapa true ball ini jelek banget dah. Oke, okay, nice. Come on, Kai. Come on, Kai, please. Tahan. Santai. Ke tengah tuh. Aduh, gak dikasih gue, boy. Tengah itu, boy. Tuh, kasih Kai tuh. Oke, okay, Kai, bagus. Aduh. Bahaya, bahaya, bahaya. Dan kesalahan kita bola-bola atas ya. Dua gol kita tuh bola-bola atas loh. Ya, itu dia kalahan pertama di debut untuk seorang Khairuni. Gak apa-apa. Ini bisa menjadi pecutan sih buat kita coy, untuk jauh lebih baik lagi ke depannya.
apalagi untuk debut kan pastinya sangat susah sekali. Pastinya ya bakal diomel-omelin nih sama coach kita di ruang ganti. Tapi ya kita kayaknya gak tertinggi deh ya. Kita gak tertinggi deh. Yang lain cuma 0,9. Harusnya kita yang ya dibanding yang lain kita lebih baik gitu loh. Tapi ya tetap aja kalah gitu. Apapun alasannya ya kalah kan. Oke, langsung turun 25 ya manager rating gua. Oke, gak apa-apa. Dan gua gak dapet sama sekali. Waduh, nge-lagnya parah coy. Ini gara-gara update, sorry ya. Gak apa-apa lah. Yuk, kita langsung sikat lah ya. Kita bisa latihan nih harusnya. Oke, latihan dulu. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Nah, dapat rating level 6. Mantap. Fast Rush Pack Unlock. Oke. Kita terbuka ya fast runs-nya juga. Dan gua coba ke playground dulu. Gua dapat 4 skill point masalahnya. Ini pack-nya oh masih satu ya. Mungkin ini deh. Coba ya. Itu aja ya. Nah, itu ya. Sip. Ini gua mau ningkatin kayaknya dribbling gua masih parah sih ya. Dribbling sih yang penting sih. Ini skill move. Ini dribbling 2, costnya 2. Oke, boleh dribbling sih. Dan ini 1, ini 3, gak cukup. Gak cukup. Ini cukup sih, cuman ningkatin skill move. Penting gak skill move ya kira? Belum penting lah ya skill move ya. Kita butuh shooting deh mungkin. Ada sesuatu mungkin di shooting. Shot power, long shot boleh ini sih. Siapa tahu kita dibutuhkan ya longshot dari kotak penalti. Karena kita ya di pertandingan terakhir benar-benar parah sih. Kita gak bisa ngapa-ngapain gitu cuy. Oke, langsung aja kita sikat ke pertandingan kedua kita menghadapi Rockdale di Carabao Cup ya. Gak tahu nih gue dimainin apa enggak. Ya masih dimainin. Oke, langsung aja kita sikat ya cuy. Let's go. Oke guys, ini dia pertandingan kedua kita bersama Khairuni. Dan apakah kali ini Khairuni bisa memberikan penampilan terbaiknya setelah tadi di debutnya kurang maksimal. Tapi tidak apa-apa, kita akan jadikan itu suatu pelajaran untuk kedepannya jauh lebih baik lagi lah ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkembang tuh coy. Dan saat ini rating kita udah lumayan. Wow, target 8,5. Buset. Dribble success 40%, 4 shot on target. Owa. Bener-bener. Ya karena pastinya untuk apa ya, manajer gue itu ekspektasinya tinggi. Karena rating gue udah tinggi, 75 rating gue cuy. Dan pastinya juga ekspektasi dari pemain yang lain juga sangat bergantung pada kita kan, dengan rating tertinggi seperti itu pak. Aduh. Tapi gak apa, kita butuh adaptasi mungkin penyesuaian atau chemistry dengan pemain lainnya ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kita bermain sefokus mungkin dan sebaik mungkin aja cuy. Oke, fokus lagi yuk. Ini dia Khairuni. Nampaknya masih cukup tegang. Tapi mudah-mudahan bisa jauh lebih baik nanti ya. Dan bisa menambah pundi-pundi golnya untuk Salford City. Karena untuk seorang striker pastinya apapun jenis permainannya, gol lah yang menjadi penentunya. Sebagus apa dia main kalau tidak mencetak gol, ya sama saja gitu ya. Oke, tapi tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin lah. Mudah-mudahan gue bisa jauh lebih baik lagi cuy. Doakan ya. Oke, ini dia setengah dari Rockdale ya. Kehok, Keohen, Jun. 45 523, bukan 453. 523 cuy. Dan tadi itu sebenarnya ya bukan murni kesalahan kita juga kan. Kalahnya itu ya karena memang dua gol kita itu berawal dari tendangan sudut. Dan ya itu dia, berarti ada yang salah nih dari lini belakang kita pak. Dan bola-bola atas kita harus diperbaiki itu, khususnya untuk turn ball dan isem ya. Oke lah, gak apa-apa, santai aja. Mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan ini dia, kita langsung aja kick off pertama cuy. Pertandingan antara Rockdale menghadapi Salford City di Carabao Cup. Oke, Khairuni balik lagi. Ah kan, hantu-hantu seperti itu aja nggak ini loh pasing-pasingnya loh. Come on Salford.
mau ibu cure. Yuk buktikan ibu cure. Buktikan kalau Anda pemain yang bagus. Oke, ayo. Lama kali, Bang. Ya Allah. Oke, yuk. Come on. Langsung angkat bola dong. Oke, dapat, dapat, dapat. Nice, baik dulu. Oke, through ball. Oke, nice. Come on, Kai. Si Kai. Crossing mungkin, Kai. Oke, gak apa-apa, sih dapat. Good pass. Through ball. Ah. Lagi-lagi. Oke, dapat-dapat. Oke, Kai ke tengah dulu. Through ball. Nice, Kai. Come on, Kai. Oh, shot pertama Kai Rooney. Tapi masih belum jadi gol. Sayang sekali, Bung. Oke, Kai Rooney. Ah, oke, dapat-dapat hantar. Nice. Crossing. Oke, good, good. Gak apa, satu shot. Oke, Kai Rooney. Oh, wow. Tepat mengarah ke kiper, coy. Oke, Eason. Oke, lebar, nice. Through ball. Oke, okay, come on. Please, let's go. Nice. Good job, bro. Itu dia, Kai Rooney. Mencetak gol pertamanya untuk Salford City. Let's go. Mantap, boy. This is Kai. Kai Rooney. Mantap, bro. Wow. Akhirnya ya, umpan matang juga tuh. Mantap, boy. Gol pertama untuk Kai Rooney setelah 3 kali percobaan ya. Oke, okay, good game. Mantap, mantap, mantap. Oke, okay, yuk, let's go. Oke, okay, offset. Lebar dia. Dan offset again. Aduh, berbahaya ini. Oke, tarik ke belakang lagi. Oke, Kehone. Kehone. Susah kali namanya. Berli. Dan apakah sudah selesai? Nama Anda Dan. Oke, Dan. Yo 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 yo. Fokus, boy. Defense, tolong. Jangan kalah lagi kita, cuy. Ayo, keren. Berbahaya kali ini, berbahaya. Dan nice Sunbow. Good job. Oke, Kai. Sabar, Kai. Santai, kasih ibu suri dulu. Oke, good, ibu suri. Ke tengah. Nice. Gue kasih Kai. Kan passing-passingnya itu kayak mana coba ya kan. Aneh, cuy. Oke, dapat-dapat. Nice, yuk. Nah, gitu dong, passing-passing itu. Astaga. Gue buka ruang dulu kali. Oke. Dapatkah? Dapatkah? Poor pass decision. Harusnya itu bagus sih passingnya, coy. Ya, gak terkejar sama ibu Ture. Sayang banget. Oke, Graham. Come on. Oke, nice. Oke, Lan. Tengah tuh. Oke, Lan. Come on, kasih. Oke, good. Kasih ibu Ture. Alah, terlalu jauh. Sorry, coy. Oke, okay. Through ball lagi. Oke, okay, nice. Come on, Kai. Ada peluang shooting. Come on, Kai Rooney. Oke, okay, nice try. Gak apa-apa. Peluang cukup bagus lagi-lagi dari Kai Rooney. Karena gue seorang striker ya, jadi kita harus berusaha men-shooting sebagus mungkin. Come on, Kai. Ada peluang. Ah, oke, okay. Ayo, ayo, ayo. Come on. Oke, okay, nice, Kai. Bagus. Come on, balik pada Kai. Ah, balik dulu tadi harusnya, coy. Tahan dulu. Karena terlalu terburu-buru, Pak. Mungkin habis lah, sit. Oke, okay, nice. Gak apa-apa, chill. Kita berhasil unggul 1-0 ya. Dan Kai Rooney berhasil mencetak 1 gol tadi. Dan kalau salah gue udah
4 ini sih, 4 shot tadi ya. Jadi kita lihat deh. Bener gak? Tuh bener kah? Udah 4 shot, tinggal 1 shot on target lagi gue cuy. Udah rating gue bakal naik tuh. Bukan rating, tapi manager, trust manager lah ya, atau kepercayaan manager lah. Apa itu namanya, gak tau gue, bar apa itu. Entah manager trust, entah manager bar, entah apa namanya. Ya apapun itu, kita harus membuktikan pada coach kita dan membuat tim ini menjadi juara ya. Meraih kemenangan lah, jangan juara dulu, masih jauh banget. Oke. Nice. Bagus passingnya boy. Tahan boy. Oke, nice Kai. Oke. Kai, kuat Kai. Nice Kai. Oke, baik udah Kai tuh. Oke, nice. Oh, ah, nggak lepas cuy. Wah, itu bagus banget sih. Wah, itu bagus banget sih harusnya. True ball-nya udah matang gitu loh. Oke, bahaya serah balik kali ini boy. Ayo, ada Odo. Si Odo kali ini bembayangi sama siapa itu. Oke, Odo lagi. Keren. Di sini aja deh ya. Jangan terlalu turun juga. Tapi Mike itu tuh gak press gitu loh. Aduh, mana dapat dong. Nice, dikasih dong sama main lawan malahan. Astaga, come on. Ibu curi. Ayo, Lan. Oke, kasih. Alamak, Mak. Gimana itu, Mak? Dong, bantu defense dong. Tuh, defense di apa namanya midfielder gua juga gitu banget gitu loh. Slow banget, enggak pressing gitu. Bingung beneran. Kalau gua turun gua pasti stay in position kan. Jadi gua enggak bisa turun terlalu jauh juga, boy. Oke, yuk, langsung ke depan. Oke, bantu. Oke, balik dulu lagi. Through ball tapi offside. Oke, nice. Tahan, chill. Come on guys. Ya kita harus sadar diri ya, rating main kita tuh jelek loh. Pastinya ya pastinya juga tidak terlalu maksimal sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Ayo. Keren. Waduh, ayo dong, pressing dong. Pressing dong. Oke, nice King. Ayah kali tuh. Kita dapat. Oke, Kai, good. Ayo, seseram balik ini. True ball langsung. Oke, nice Kai. Oke, Kai. Yang kecepatan Kai. Masih Kai. Crossing Kai. Come on Mike, siapapun itu. Oh, come on. Ya ampun, masih belum juga cuy. Wow, itu bisa jadi assist juga. Dua kali kena tiang gak tuh. GG gak main kita boy. Yuk. Lagi. Nice, kasih Kai. Good. Sabar dulu Kai. Lepet, ah kan. Oke, sabar. Oke, kasih Kai. Nope, ada Mai. Oke, shooting aja. Masih belum berhasil cuy. Gila. Oke, come on. Really. Dan maybe. Kita udah dapat rating 10 ya. Bagus, udah on target. Dapat. Ayo. Aduh, bahaya banget ini, ngeri banget cuy. Bantulah ya, gak apa-apa. Ayo. Nice. Oke, good. Ya ampun, gue gak minta bola itu. Kenapa ngasihnya juga ke situ dah. Udah tahu gue lagi dipepet tim lawan. Berbahaya kali ini boy. Angkat bola, berbahaya. Oke, nice. Untung saja masih off target itu. Ngeri banget gak sih. Oke. Gantian main dari Rockdale dan juga dari Salford. Oke, right. Digantikan Thomas Asante itu. Oke, jauh ke depan. Oke, nice. Itu dia full time whistle dan kita berhasil memetik menangan gol satu-satunya dicetak oleh Kai Rooney. Good job, bro. Itu dia.
Dan kali ini Kai bisa membuktikan kepada pelatihnya dengan nilai sempurna 10, boy. Apakah pelatih kita bakal marah? Tentunya tidak ya, harusnya ya, karena kita udah on target, coy, ya kan. Dan kita juga hampir membuat satu assist tadi, men. Kalau andai saja Mai bisa cetak gol tadi ya. Oke, let's go. Langsung aja sikat. Dan Millwall menang. Forest Green kalah lawan Millwall ya. Apa kita lihat? Naik lagi, cuy, dan full. Mantap. Dan man of the match. Man of the match untuk Kai Rooney. GG enggak tuh? Mantap kali, Bang. Oke, Kai. Mantap. Playground gua belum ada ya. Ya udahlah, enggak apa-apa, nanti aja. Karena gua belum ini ya. Udah, enggak apa-apa, yuk kita main satu kali pertandingan lagi mungkin. Menghadapi Sutton United, mereka pakai 18. Kita juga sih harusnya. Oke, langsung aja sikat ya. Kita pakai 2-1, cuy. Lebih parah lagi enggak tuh? Waduh. Chelsea ya. Celebrate UEFA Super Cup. Mantap enggak tuh? Oke, good job. Luar biasa untuk Chelsea. Oke, kita langsung main aja menghadapi Sutton United karena gue yakin bakal dimainkan lagi ya, betul sekali, dan stamina gue untungnya cukup bagus ya. Oke, langsung kita sikat ya, so let's go, boys. Oh guys, ini dia Kai Rooney yang pastinya sudah mendapatkan kepercayaan dirinya becoming a regular. Menjadi pemain regular pastinya karena berhasil mencetak satu gol tadi di pertandingan menghadapi Rochdale di Carabao Cup ya, luar biasa sekali memang. Mantap, mudah-mudahan akan terus seperti itu dan memberikan gol demi golnya untuk Salford City, Macan Kemayoran. Apakah bisa? Kita bakal lihat saja. Ini dia Salford City. Kita diminta 8,5 lagi, 5 passing dan 5 shot on target. Semakin sulit ya, semakin sulit, boy. Tapi tidak apa-apa, boy. Kita akan terus berusaha. Semakin tinggi target, tentunya semakin tinggi ekspektasi yang diberikan oleh manajer kita ya. Dan kita akan berusaha untuk mencapai ekspektasi tersebut. Oke. Okay. Attacking pass ya, attacking pass, bukannya passing sih. Attacking pass ini kita mungkin kayak terobol-terobol ataupun ya penumpan manja lah ya. Ini dia Kai Rooney. Apakah bisa kembali memberikan gol demi golnya untuk Salford City? Mudah-mudahan bisa. Kai Rooney is in the house, man. Dan mudah-mudahan kita terus bisa mendapatkan kepercayaan ya, karena penting banget sih. Karena semakin sering kita bermain, semakin besar chance kita untuk dipantau atau dilirik tim-tim besar lainnya gitu loh. Gue sih gak harus misalkan ya, Wayne Rooney itu kan ya di MU kan, tapi gue tuh gak harus ke MU juga gitu loh, tim besarannya ya. Gak ada masalah kalaupun nanti gue harus ke Manchester City atau harus ke Chelsea, tidak ada masalah pastinya, ya kan. Meskipun ya saat ini sebenarnya si Kai Rooney juga lagi bermain di Akademi Manchester United kan. Oke, ini dia Bozan is the burden. Ada Rowe di sana, 4-4-2. Starting 11 dari Sutton United. Beauty man, widi, laki-laki yang cantik, 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 mantap nggak tuh, beauty man. Oke. Okay. Dan Mei nggak dimain ya? Gue tadi agak cocok sama Mei sih, daripada sama Asante di pertandingan pertama gue lebih cocok Mei, tapi kali ini Bird sama ini belakang gue. Kita coba. Kayaknya rotasinya cuma di camp doang ya. Tadi Asante ini terus diganti sama Mai. Nah, ini diganti lagi sama Birds. Oke. Okay. Kick off udah dimulai. Pertandingan antara Sutton United menghadapi Salford City. Dan kali ini kita bermain away. Dan ini adalah pertandingan away pertama untuk... Enggak sih, enggak pertama sih. Ya, di League 2 pertama. Untuk Kai Rooney pastinya ya. Serangan langsung dari Sutton United. Waduh. Untung saja, Bung. Untung saja gue udah pasrah sekali itu. Lihat skill-skill dari Saul Silva. Tapi untungnya shot on targetnya tidak on target. Shot on targetnya tidak on target. Ngomong apa gue? Oke lah, gak apa-apa. Ayo. Umpan pendek aja lah. Nah, gitu-gitulah. Gak usah umpan panjang lah. Tapi harus fokus umpan pendeknya, boy. Jangan buat kesalahan, boy. Oke, Isam. Low, come on, Birds, mantap. Aduh, kontrol bola gue masih jelek banget.
Gapapa, gapapa. Oke, nice. Ibu Ture. Chanbol pada Ibu Ture lagi. Chanbol again. Kim Morris. Oke. Okay. Nice. Eh dong. Mana boy? Oke, okay, good. Oke, okay, nice Kai. Rubo lagi. Emang Kai, shooting Kai. Oh, kumpul enggak apa-apa. Good shot. Shooting pertama. Mantap, mantap, mantap. Setidaknya kita dapat satu shot on target. Oke, okay, come on. Masih cukup sulit untuk bola-bola seperti itu. Kai mungkin. Aduh, mana tuh? Come on, Kai Rooney. Kai Rooney. Wow. Wah, gua pikir itu goal, man. Gila, finesse-nya. Tapi itu memang ke tengah juga sih. Tapi, ah. Oke lah, oke lah. Chill, chill, chill. Mantap, mantap. Oh, apa? Sejaknya membuat deg-degan ya. Membuat deg-degan Satan. Waduh, kemana pun dong? Oke, beauty, man. Dapat itu nice, Sevat Morris, Birds, tidak situ harusnya Birds, gua cari posisi dulu, oke, okay. Bugil, Bugil baru nyadar, gua namanya Bugil, Bugil, oke okay, bahaya kali ini, So Silva ini, oke okay, So Silva ke tengah, ah, apa gua bilang, susah boy, kalau kayak gitu ya udahlah, Beauty Man, Beauty Man. Mantap kali anda ya, beauty man. Aduh, through ball-nya bagus. So Silva, angkat bola dia bisa-bisanya ke tengah. Dan easy peasy buat beauty man. Wah, gila gigi deh ya. Dua gol deh cuy. Berarti pertandingan pertama cetak gol juga dia. Sedangkan Kai belum sama sekali cetak gol. Yuk. Cari ruang, cari ruang dulu. Nah, kasih tuh. Eh, maju dong. Mana winger gua, coy? Oke, okay, good. Hunter. Kai tuh. Balik. Nice. Tahan dulu, coy. Duh, nggak bisa gua kayak gitu, boy. Oke, okay, Bukil. Kembali serangan dari Satan United kali ini. Come on, mana Ibu Ture? Waduh, lambat kali Ibu Ture turun dah. Oke, okay, Barden. Bugil lagi. Isman. Berbahaya kali ini, cuy. Oke. Okay. Beauty Man. So Silva. Oke, okay, dapat, dapat, dapat. Yuk. Ya ampun, diambil lagi sama bot. Oke, okay, nice. Mantap. Oke, okay, bagus. Ayo, tengah dulu boy. Oke, okay, nice. Oke, okay. Mantap Kai. Ah, dapat Ibu Turi, nice, thank you Ibu Turi. Berhasil membuat saya. Oke, okay, terus nice Kai, come on Kai. Aduh, gak apa-apa, gak apa. Lagi-lagi kita berhasil melepaskan posisi dengan cukup bagus ya. Tapi shooting kita masih bisa diblok tadi, sayang banget. Kayaknya gue baru satu shot on target juga, cuy. Oke, bahaya Bugil kali ini. Bugil. Tengah. Ada Baldwin. Masih Baldwin, lebar lagi dia pada Davis. Davis, berbahaya yang berikan dia crossing, boy. Berbahaya, nice block. Mantap. Aduh. Satu menit injury time. Udah lah, set, abis lah, set. Pas, set. Aduh, gak ditiup loh. Padahal udah lewat. Giliran kita itu pasti ditiup tuh, masih tuh. Oke, angkat bola ke tengah. Oke, nice. Dapat. Kan. Oke, guys, itu dia. Half time dan kita masih tertinggal 1-0 ya. Sayang banget. Udah tadi kita ada beberapa peluang juga. Tapi gak apa-apa.
kecil. Passing gue tinggal satu lagi sih. Oke, shot on target gue masih banyak. Gue diminta 5 shot on target, baru satu, Pak. Ya gimana ya, kan gue gak dapet passing-passing yang cukup menawan gitu loh. Gimana mau nyet, mau shooting. Tuh, mau shooting dari sini gue. Oke, sabar. Mana boy? Ya Allah, kan bingung gue cuy. Aduh, terjadi kebingungan bung. Pak tadi kalau komplit tadi tuh udah selesai tuh objektif yang passing. Oke, So Silva, Isman, Beauty Man. Oke, ball to win, ball to win. Oke, good. Ayo dong, jangan bengong lah, tolong. Oke, So Silva lebar, Davis berbahaya, Davis tengah shooting. Oke, good block. Menit 54 dan kita masih tertinggal 1-0. Tiga main Davis langsung tarik keluar. Ya. Tiga main juga. Willock masuk, ganti Birds. Kali ini Willock ya. Angkat bola, dapat itu harusnya nice king, mantap. Oke, dapat untungnya nice. Yuk. Oke, good. Through ball, nice. Balik, aduh. Oke, nice. Through ball, Pak. Through ball, please. Come on, nice. Come on, Kai. Oh. Wow, man. Masih belum juga, cuy. Oke, nice, Kai. Kayak body ball kita masih kurang ya. Tengah, Pak. Oke, through ball. Nice. Aduh, terlalu kenceng sih. Sayang sekali. Serang kita gagal lagi, cuy. Serang balik kali ini. Korboa. Mainnya baru masuk juga nih, Korboa. Tengah dia. Bugiel. Balik pada Korboa. Tuh kan, closing tuh pasti. Nice, untuk Isam. Berhasil lakukan blocking tadi ya. Mantap. Gantian main lagi cuy. So Silva ditarik keluar. Wah. Dan Morris juga tarik keluar tuh. Ya, bisa ya, come on. Masih ada 23 menit lagi pertandingan waktu normal. Angkat bola. Nice. Low. Ya, oke, nice, dapat. Oke, nah, masih dikit. Oke, good. Tengah, Pak. One. Oke, okay, good. Ayo, maju dong. Maju dong, please. Balik dulu. Balik. Oke, okay, good. Through ball langsung. Oke, okay, nice. Balik. Come on. Come on, Kai. Aduh. Man. Terlalu lemah memang ya. Oke, okay, Kai, come on. Oke, okay, apa terjadi? Wah, diancam lagi tuh, diganti. Oke, okay. Nice, Kai. Oke, okay, Kai, come on, Kai Rooney. Come on. Wow, bro. Apa gua diganti? Belum ya. Wah gila sih, parah sih. Itu udah bener-bener. Kayaknya soal target gue udah selesai sih. Tuh kan. Pas gue, oh enggak sih. Gue baru 3 kali soal target ya boy. Tadi enggak on target ya. Oke. Ya udah, kalau mau diancam, ancam aja terus. Mau ditarik keluar gue. Nice. Ya ampun. Yuk. Eh, gua tadi pindah kemana ya? Kayaknya gua diganti strategi deh ini. Oke, okay. Nice one. Terus balik yuk.
Oke, langsung ke depan. Nice. Oke, good. Tahan dulu, tahan wilak, tahan wilak. Tahan, chill, 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 chill. Oke. Nice shoot. Oke. Bagus, bantu. Kedapat, aduh. Masih gagal juga. Sayang banget. Udah selesai nih. Hasil yang belum memuaskan di liga ya, men. Kita masih butuh beradaptasi kayaknya di liga. Oke, serangan terakhir kita ini mungkin. Oke, lebar dulu, Pak. Oke, nice. Oke, good. Aduh, masih dapat, masih dapat. Tengah, Pak. Oke, let's go. Let's go. Oke, kasih dulu Rooney, Rooney. Group. Au. Gue tuh mau back heel gitu loh. Malah ke situ, cuy, pastinya, cuy, cuy. Sayang sekali. Udah fix. Tapi kayaknya kita masih dipercaya sih menjadi pemain inti. Cuman ya, dua pertandingan di liga kita belum menghasilkan apa-apa, coy. Kayaknya kita juga rating tertinggi deh. Ya bener, rating tertinggi sih. Oke. Gak apa-gak apa. Dua pertandingan di liga belum berhasil, tapi di Carabao Cup kita berhasil cetak 1 gol ya. Lumayan lah, setidaknya kita udah mulai 15 drop itu gua poin manager, percayaan manager lah, ribet banget sih. Oke, advance aja dulu. Aduh, sayang banget, dan kita latihan dulu lah ya. Masih jauh sih mau dapetin ini lagi. Naik level ke level 7. Biar dapat ini lagi, apa namanya, poin lagi. Dan kita sekarang terpuruk di peringkat ke-22. Apa kita bisa membawa Salford bangkit lagi? Dan kita masih dipercaya sih ya, kita masih, ya barnya masih bagus banget manajer kita, cuman ya itu dia, kita belum bisa membawa Salford lebih baik. Mudah-mudahan nanti di next episode kita bakal bermain jauh lebih baik lah ya. Ya, kita kembali main di Carabao Cup juga. Oke, okay. Papa John's Trophy, waduh, udah lama banget ya lihat Papa John's Trophy, cuman ya udahlah. Oke, teman-teman, jadi segitu aja dulu untuk episode hari ini. Kita udah bermain 3 pertandingan, dari 3 pertandingan cuma berhasil membuat 1 gol, cuman tidak ada masalah karena masih banyak kompetisi, jadi kita masih butuh adaptasi juga. Semoga nanti di next episode atau episode-episode berikutnya jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.